Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan atau PIPPK merupakan sebuah terobosan dalam pembangunan partisipatif masyarakat. Program ini dicetuskan oleh kepemimpinan Ridwan Kamil dan Odet M. Daniel. PIPPK merata berdaya bersama. Bisa dikatakan bersama. Ini merupakan program populer dan kemanfaatannya sangat dirasakan oleh masyarakat. PIPPK merupakan konsep desentralisasi di mana kekuatan pembangunan disebarkan secara merata ke seluruh wilayah dan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mempercepat hadirnya perubahan dan mendorong masyarakat, khususnya di tingkat RW, agar semakin bergeliat dalam membangun wilayahnya. Program PIPPK dinilai sukses menghadirkan perubahan yang merata di masyarakat. Tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Ada 4 prinsip dalam PIPPK terkait pelaksanaannya, yaitu transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, ekonomis dan berkelanjutan, serta demokratif dan partisipatif. Berikut pencapaian pembangunan melalui PIPPK pada tahun 2017. PIPPK dilahirkan agar kewilayahan, yang artinya RW LPM Karang Taruna PKK beserta lurah camat, bisa bergerak bekerja bersama membereskan Bandung ini. Dengan Pak RW, kita bisa bicara sekarang. Bersama PIPPK. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khusus untuk di wilayah Cibenying Kidul, kegiatan program PIPPK dapat berhasil dengan efektif dan efisien. PIPPK dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya di lingkungan RW yang terdiri dari kegiatan fisik dan non-fisik. Khusus kegiatan fisik di RW bisa memfasilitasi sanitasi lingkungan yang kita berusaha untuk membuat salah satu penghijauan di lahan yang memang sangat sempit. Saya mewakili warga masyarakat Cibenying Kidul bersama stakeholder Benying Kidul mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Bandung, khususnya Bapak Wali Kota beserta jajaran yang telah mengimplementasikan kegiatan PIPPK yang insya Allah dana itu sangat berguna bagi masyarakat kami dan bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. PIPPK jangan dihilangkan, tetap itu harus diadakan kembali karena warga masyarakat di sini membutuhkan sekali untuk merangsang, untuk mengambil suara dari masyarakat, dari warga masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Ridwan Kamil, atas program PIPPK. Mudah-mudahan Wali Kota yang akan datang bisa melanjutkan program ini. Bandung juara! Terima kasih PIPPK, merata berdaya bersama.